Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini murid akan belajar dengan cikgu tajuk iaitu waspada arus karau. Okey, waspada arus karau untuk tata bahasa berkaitan dengan tajuk kata bantu. Baik. Sebelum tu kita baca dahulu teks yang berkaitan dengan tajuk waspada arus karau. Baik, jom baca sama-sama dengan cikgu. Ketika di Terengganu, Encik Nazri telah membawa Afifi dan Azrul bersiar-siar di tepi pantai. Afifi, wah, jernihnya air laut ini. Seronok jika dapat mandi manda. Ayah, jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati dengan arus karau. Kamu juga patut tahu berenang kerana jika berlaku sesuatu, kamu dapat menyelamatkan diri. Ini Afifi membalas. Apakah arus karau, ayah? Jadi ayah cakap, arus karau ialah arus kuat yang boleh menarik seseorang dari pantai dengan tiba-tiba. Biasanya yang pandai berenang pun mungkin tewas dan panik apabila diserang arus karau. Itulah puncak berlakunya lemas. Jadi arus karau ni ialah arus yang datangnya secara tiba-tiba. Sedang elok berenang, datang tiba-tiba orang yang berenang tu pun panik. Jadi kemungkinan untuk lemas tu adalah. Jadi Azrul pun balas. Baru-baru ini saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Bagi langkah keselamatan, pantai-pantai yang terdedah dengan arus karau mula dikenal pasti. Kini, tempat-tempat tersebut masih ditutup untuk aktiviti air. Okey, Afif membalas. Kalau begitu, saya akan belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Ayah pun balas. Ya Afifi, Azrul, kamu bukan sahaja perlu tahu berenang. Kamu juga, nampak gambar pensel dekat sini bermaksud, kamu kena isi maklumat berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan. Baik, setiap gambar ni dia dah beri perkataan di sini. Okey, jadi kamu perlu lengkapkan tempat kosong ni menggunakan ayat atau perkataan-perkataan yang diberi. Nanti cikgu akan berikan latihan berkaitan dengan melengkapkan teks ni lah. Baik. Cuba kita tengok di sini. Munshi cilik. Kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada predikat. Dibahagikan kepada kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Baik, kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. Okey, cuba lihat di sini. Dia kata, okey, ini dia punya apa kata kunci dia. Suasana perbezaan masa. Okey, contoh yang pertama telah, akan, baru, masih. Okey, cikgu beri contoh. Bagaimana dia menunjuk kata bantu aspek ni menunjukkan perbezaan masa? Saya telah makan tadi. Ini untuk penggunaan telah. Saya akan makan setelah saya selesai bermain. Saya baru sahaja bangun daripada tidur. Masih. Adik masih kecil ketika kejadian itu berlaku. Dia nampak tak ada menunjukkan perbezaan masa. Baik, sekarang kita pergi pada kata bantu ragam. Dia menerangkan ragam perasaan. Ini ragam perasaan. Ragam ni apa cikgu? Ragam. Ragam ni contoh. Kalau kadang-kadang contohlah mak awak marahkan awak bermain apa buat macam-macam perangai. Banyak ragam betul lah. Banyak tingkah laku, banyak, pelbagailah pendek kata, ragam ni pelbagai. Ragam perasaan, contoh dekat sini tunjuk mungkin, boleh, dapat, harus. Saya mungkin akan ke sana jika saya mempunyai duit. Boleh. Saya boleh menjawab latihan matematik itu. Kakak dapat melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Harus. Dia harus bertanggungjawab atas segala kejadian yang telah berlaku. Itu contohnya.
ragam perasaan. Jadi dia ada dua jenis. Kalau lihat di sini, kata bantu ni dia terbahagi kepada kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Baik, cikgu akan berikan latihan. Semoga murid-murid faham apa yang cikgu telah bincangkan hari ini. Selepas ini mungkin boleh jawab latihan yang berkaitan. Okey, terima kasih.